Pemirsa, pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-24 kembali digelar tahun ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS kembali menggelar pertemuan saudagar Bugis Makassar yang dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga Ketua Dewan Kehormatan BPP KKSS Yusuf Kala. Menurut Ketua Yayasan Kemanusiaan Romsis Indonesia Andi Inda Nursanti, pertemuan yang mengangkat tema peran saudagar Bugis Makassar dalam membangun spirit perekonomian nasional ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setelah Idul Fitri. Khususnya dengan kegiatan ini, kami berharap bahwa para saudagar Bugis Makassar yang ada di perantauan kembali ke daerahnya, ke kampung halamannya, melakukan investasi. Salah satu investasi yang bisa kita lakukan, artinya kita bertukar pengalaman, ya. Kemudian salah satu investasi yang lebih perlu, para saudagar Bugis Makassar bisa mengambil anak asuh dari 23 kabupaten kota kepada anak-anak adik-adik kita yang berprestasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.